Pilkada serentak akan kembali digelar pada tanggal 15 Februari 2017. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang jujur, adil, dan transparan menjadi tuntutan publik di era keterbukaan informasi hari ini. Hasil hitung cepat pilkada atau quick count menjadi standar informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lewat aplikasi mobile, Kawal Pilkada mengajak seluruh warga negara Indonesia, khususnya warga DKI Jakarta, untuk berpartisipasi dalam merealisasikan real count tercepat dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia. Apa itu Kawal Pilkada dan bagaimana kinerjanya? Simak uraiannya di sketsa tutorial Rappler Indonesia. Kawal Pilkada adalah sebuah tim relawan independen yang berniat untuk mengawal suara rakyat di tiap pilkada dengan menyediakan akses publik untuk memonitor penghitungan suara secara live melalui situs kawalpilkada.id. Kawal Pilkada sudah melakukan penghitungan suara cepat secara real sejak pilkada serentak pada Desember 2015 lalu dengan menginput data formulir C1 yang hasil pindainya diunggah ke situs Komisi Pemilihan Umum. Formulir C1 adalah dokumen penghitungan suara di tingkat TPS. Di formulir C1 Plano inilah, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS menghitung satu demi satu perolehan suara kandidat. Proses penghitungan suara dan pengisian formulir C1 Plano ini berlangsung terbuka dan dapat disaksikan semua yang hadir di TPS. Semua masyarakat bisa menjadi bagian relawan Kawal Pilkada. Caranya mudah, hanya dengan mengunduh aplikasi Kawal Pilkada di Google Play atau Apple App Store, lalu masuk dengan menggunakan akun email, Facebook, atau Twitter. Relawan yang sudah terdaftar di aplikasi kemudian dapat menggunakannya pada hari H Pilkada, yaitu setelah waktu pencoblosan di TPS. Caranya dengan 1. Mengambil foto formulir C1 Plano. 2. Menginput hasil suara di TPS ke aplikasi beserta foto dengan catatan. Setiap TPS bisa difoto lebih dari satu relawan. Seorang relawan hanya bisa memfoto satu kali per TPS. Seorang relawan bisa memfoto lebih dari satu TPS. Selanjutnya, admin Kawal Pilkada akan memilih satu foto yang paling jelas dan akurat angkanya, dan admin akan memilih satu data per TPS. Setelah itu, secara otomatis, sistem Kawal Pilkada akan melakukan penjumlahan hasil suara. Hasil suara penjumlahan keseluruhan TPS dapat diakses oleh publik di web kawalpilkada.id. Sudah siap untuk menjadi penjaga suara warga DKI Jakarta?